بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الدوسي رحمه الله تعالى وعلى من أفهم في ألف في دارين آمين وفي خمال آخر dan pada hadis yang lain bimisli maknahu dengan semisal maknanya. Kunna adalah kami ashabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami adalah sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ataina utina al-imana qabla al-Qur'an. Kami telah diberikan iman sebelum Al-Qur'an. Jadi iman dulu aman Nabi baru datang Qur'an. Wa sayati ba'dahum qaumun, dan nanti akan datang setelah kamu suatu kaum yuk tahuna Qur'an, mereka diberikan Al-Qur'an qoblal imani sebelum iman. Jadi udah apa tuh Qur'an tuh ya? Udah apa Qur'an, udah dikasih tuh Al-Qur'an tapi belum isinya belum. Yukimuna hurufahu, mereka dapat menegakkan huruf-hurufnya. Fasih dalam berkata, fasih dalam mengucapkan hurufnya. Semuanya huruf-hurufnya dapat dia tegakkan sesuai dengan makhraj hurufnya, sesuai dengan sifat hurufnya. Tapi wa yudayyi'una hududahu, dan mereka menyanyiakan hukum-hukumnya. Jadi baca Qur'annya fasih ya, tapi hukum-hukumnya tidak. Itu orang yang ya diberikan Al-Qur'an sebelum iman. Jangan sampai kayak begini. Yaquluna, mereka berkata qara'na, kami membaca Qur'an. Faman aqra'u minna, maka siapa yang lebih pandai baca Qur'an dari kami? Berarti apa nih? Sombong. Baca Qur'annya fasih tapi sombong. Yang begini banyak. Baca Qur'annya fasih tapi sombong. Wa 'alimna, dan kami mengetahui. Faman a'lamu minna, maka siapa yang lebih tahu dari kami? Sombong. Fadzalika hazzuhum, maka itu adalah bagian mereka. Wa fi lafzin akhra, dan pada lafaz yang lain, ulaika syiraru hazil umati, mereka itu adalah orang-orang jahat daripada umat ini. Namun subhanallah. Padahal pintar baca Quran, fasih, lagu nawabnya tahu, bayatinya indah, sowaknya indah, nahawannya masya Allah hebat, cakep semua dah pokoknya, suaranya kagak habis-habis, tapi di sininya jatuh. Jangan sampai kayak begini. Wakila, dan dikatakan khamsun, ada lima minal akhlaki, daripada akhlak-akhlak, hiya, dia itu min alamati ulama'il akhirati, di antara tanda-tanda ulama akhirat, mafhumatun, yang dipahamin, min khamsi ayatin, dari lima ayat, min kitabillahi azza wa jalla, daripada kitab Allah azza wa jalla. Apa tuh? Lima akhlak, tanda-tanda ulama akhirat, al khasyatu, takut kepada Allah, wal khusyu, hatinya selalu khusyuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tawadu, selalu tawadu rendah diri kepada Allah, takut melanggar hukum Allah, wa husnul khuluqi, dan bagus akhlak, akhlaknya bagus, ini tanda ulama akhirat, wa isarul akhirati ala dunya, dan mengutamakan akhirat atas dunia, wa huwa zuhdu, yaitu zuhud. Ini sifat-sifat daripada tanda-tanda ulama akhirat.
Kalau ada begini nih ulama akhir. Amal khasyatu adapun khasyah takut famin qaulihi ta'ala, maka daripada firman Allah Ta'ala, innama yasyallaha min ibadihil ulama, hanyasanya ya, takut kepada Allah di antara hamba-hambanya itu ulama. Hanya ulama saja yang takut kepada Allah. Jadi kalau ada orang yang kagak takut sama Allah, bukan ulama. Jadi ulama bukan hanya pinter aja, tapi juga takut sama Allah. Itu ulama. Wa amal khusu'u, dan adapun khusu' fa min qaulihi ta'ala, maka daripada firman Allah Ta'ala, khasyi'ina lillahi la yastaruna bi ayatillahi samanan qalila. Mereka khusu' kepada Allah, mereka tidak menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Khusyuk. Ya. Hukum enggak diganti sama duit. Enggak ditukar sama duit. Walaupun diiming-imingin uang, tetap yang haram itu haram, yang halal itu halal. Wa amma tawadu'u, dan adapun tawadu, fa min qaulihi ta'ala, maka di antara firman Allah Ta'ala, wakhfid jana'aka limanit taba'aka minal mu'minin, rendahkanlah dirimu kepada orang yang mengikutimu daripada orang-orang mukmin. Walaupun kita tinggi, walaupun kita jadi bos, walaupun kita jadi guru, tetap kita tawadu kepada murid-murid kita, anak buah kita. Apalagi kita jadi anak buahnya, apalagi kita jadi muridnya, lebih pantas lagi. Wa amma husnul khuluqi, dan adapun bagus akhlak, fa min qaulihi ta'ala, maka daripada firman Allah Ta'ala, fa bima rahmat minallahi linta lahum, maka dengan sebab rahmat daripada Allah Ta'ala, engkau bersikap lunak kepada mereka. Bagus akhlak, lembut. Wa amma zuhdu, dan adapun zuhud, fa min qaulihi ta'ala, maka di antaranya firman Allah Ta'ala, wa qala alladhina utul ilma wa ilakum sawabullah khairul liman amana wa amila shaliha, dan berkata orang-orang yang diberikan ilmu, celaka kamu, pahala Allah lebih baik bagi orang yang beriman dan melakukan amal soleh. Zuhud. Walamma, dan tatkala Ta'ala membaca Rasulullah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qaulahu Ta'ala akan firman Allah Ta'ala, faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, maka siapa saja yang Allah Ta'ala ingini, Allah berikan dia petunjuk, ya, maka Allah terangkan dadanya untuk Islam. Jadi orang dadanya terang itu kehendak Allah, menerima Islam, menerima hidayah. Segala sesuatu apa yang Allah ingini, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kita. Makanya kita minta sama Allah, kita pengen anak kita soleh, minta sama Allah seminta-mintanya. Apa semua diri kita pengen ini, minta sama Allah seminta-mintanya, enggak yang lain. Kenapa? Karena Allah yang Maha Kuasa, bukan manusia, bukan kita. Maka dekatkan diri kita sedekat-dekatnya kepada Allah. Faqila lahu, lalu dikatakan kepadanya, ma hadza syarafu, penerangan apa ini? Faqala, maka ia menjawab, inna nura idza kudzifa fil qalbi in syaraha lahu sadru wan fasaha, sesungguhnya nur apabila diberikan ke dalam hati, dilemparkan ke dalam hati seseorang, maka teranglah baginya dadanya dan lapang dadanya. Menerima, terang paham, terang ngerti. Qila, dikatakan, falidzalika min alamatin, apakah bagi demikian itu ada tandanya? Orang terang dadanya, terang hatinya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, na'am, iya, ada tandanya. Apa? At-tajafi an daril gururi, menjauhkan diri dari negeri tipuan, yaitu dunia. Dijauhin. Jadi orang yang jauh daripada dunia itu hatinya terang.
wal inabatu ila daril khuludi, dan kembali kepada negeri yang kekal, yaitu akhirat. Lihat kesehariannya apa kira-kira, kemana dia arahnya. Wal istiqdadu lil mauti qabla nuzulihi, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian sebelum datangnya kematian. Tuh, lihat ulama, tuh, lihat kita. Ini tanda-tanda ulama akhirat. Yang dipikirin itu aja, yang diperbuat itu aja, enggak yang lain-lain. Masya Allah, itu ulama akhirat. Maka kalau kita ketemu orang yang seperti ini, jangan jauh darinya, berdekat terus sampai kita meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah berikan kita semua ini, ya Allah. Amin.